Hai, saya Gini dari Wentitar. Selamat datang di DIY Stretching Wentitar. Kali ini yang bisa dilakukan untuk stretching frozen shoulder seperti ini dengan alat bantu handuk. Lalu bila frozen shoulder terasa di bagian kanan, maka handuk seperti ini ke bagian belakang, lalu dipegang. Oke, seperti ini ya. Jari tangan sebelah kanan berada di bagian luar. Lalu secara perlahan sebisanya saja ditarik naik ke atas, pelan-pelan. Tidak usah dipaksakan. Lalu turun kembali secara perlahan. Ditarik lagi ke atas. Rasakan stretching di bagian yang sakit. Tarik lagi ke bawah. Oke, lalu ke atas. Ke bawah, bisa berulang selama 4 kali. Gerakan ini pun bisa diulang sebanyak mungkin dalam satu hari untuk mempercepat penyembuhan. Lalu, bila terasa sakit di bagian sisi sebaliknya, dapat dilakukan dengan tangan sebaliknya. Tangan kanan ke belakang, memegang handuknya pun bagian sakit tangan kiri, maka tangan kiri yang ada di bawah. Ingat, jari jemari ke arah luar, yang kanan bagian atas, jari jemarinya di kepala. Ditarik ke atas secara perlahan, lalu turun kembali ke atas lagi, turun lagi, dilakukan sebanyak 4 kali juga sebanyak mungkin setiap harinya. Terima kasih.